Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi resep sederhana oseng-oseng kikil sapi. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk langsung kita lihat. Pertama-tama kita panaskan minyak. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putih. Kita masukkan cabai hijau dan juga cabai merah. Masukkan buncis. Tambahkan sedikit air. Kemudian kita kasih bumbu, gula, garam, Royco, mecin, dan juga lada. Sekarang masukkan kikil sapi. Saus tiram. Terakhir kita tambahkan kecap manis. Kita tunggu sampai airnya sedikit mengering dan bumbunya meresap. Bentar lagi masakannya matang. Ini airnya sudah mengering dan juga bumbunya meresap. Tinggal kita matikan dulu apinya. Kita tuang ke atas piring. Ya, inilah dia masakan hari ini. Oseng-oseng kikil sapi. Semoga resepnya bermanfaat. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.